بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسراب الأنبياء والمرسلين إمام المقربين حر المعزلين سيدنا محمدين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على نبي الحسيمي محمد وعلى آله وسلم تسليما البخير بيا هلمي senantiasa bermunajah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sahabat-sahabat Buya Helmi pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua pada saat menjalankan aktivitas sehari-hari. Allah lancarkan, Allah mudahkan, Allah perluas rezekinya, serta Allah jaga kesehatannya, dan Allah lindungi dari orang-orang yang berbuat jahat terhadap sahabat Buya Helmi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sahabat Buya Helmi pencinta amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Surat Al-Ikhlas yang terdiri dari empat ayat di mana kandungan surat Al-Ikhlas tersebut mengagungkan tentang keberadaan, keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam ayat-ayat, dalam surat Al-Ikhlas tersebut, Allah perjelas, Allah menginstruksikan bahwa ada satu ayat, di mana ayat itu Allah membuka pintu lebar-lebar. Pintu arasnya Allah, pintu kekayaannya Allah, pintu kerajaannya Allah, dialah satu-satunya tempat meminta dalam firman-Nya Allah Allah tempat meminta minta apapun pasti Allah akan kabulkan dengan kebesaran suratul al-ikhlas keistimewaan suratul al-ikhlas ke kemujijatan suratul al-ikhlas di konten kali ini Al-Fakhir Buya Helmi akan membahas Seribu kali Anda membaca amalan suratul al-ikhlas, maka dijamin oleh para malaikat dengan perintah Allah, hidupmu akan kaya raya, bahagia, sejahtera, tidak akan sengsara. Baik itu di dunia maupun di akhirat. Sangat jelas amalan ini. Amalan ini punya nasab yang jelas diamalkan oleh para waliullah dan diamalkan umat Islam cuma tata cara umat Islam yang setiap hari melanturkan setelah sholat. Selesai sholat, membaca jikir surat al-ikhlas. Nah, bagaimana agar surat al-ikhlas itu bermakna dengan amalan sehingga hajat permintaan kita Allah kabulkan dengan kebesaran, kemujizatan, kemuliaan suratul al-ikhlas sebanyak seribu kali. Simak kontennya jangan di skip agar tidak gagal paham pada saat mengamalkannya. Sahabat Buya Helmi, kembali Al-Fakhir mengetuk pintu hati nurani sahabat-sahabat Buya Helmi yang belum subscribe. Yuk mari dukung tidak henti-hentinya Al-Fakir mengimbau, mengharap agar konten channel Youtube Buya Helmi ini berkembang di tengah-tengah sahabat Buya Helmi karena ini adalah konten diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kenapa demikian? karena konten ini adalah konten mengajak kebaikan dengan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala sahabat Buya Helmi pencinta amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Sahabat Buya Helmi tidak perlu khawatir. Walaupun terdengar sangat banyak karena harus membaca suratul al-ikhlas seribu kali. Akan tetapi cara mengamalkannya sangatlah mudah. Penasaran dengan bagaimana cara mengamalkannya surat al-ikhlas sebanyak seribu kali? Untuk kekayaan, kesejahteraan, kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat, tentu insya Allah dengan pengamalan amalan ini, Allah akan meredoi kita. Bagaimana caranya? Surat Al-Ikhlas merupakan surat yang ke-112 di dalam Al-Quran yang hanya terdiri dari empat ayat saja. Akan tetapi meskipun tergolong pendek, bacaannya surat Al-Ikhlas ini memiliki banyak sekali keistimewaan yang sangat luar biasa. Surat Al-Ikhlas ini sangat populer bagi umat muslim Hal tersebut dikarenakan surat Al-Ikhlas berkerap kali dibaca pada saat sedang menunaikan ibadah sholat padu maupun sholat sunnah dan setelah melaksanakan atau selesai sholat tersebut. Oleh sebab itu, tidak mengherankan apabila surat Al-Ikhlas tersebut memiliki banyak sekali keutamaan dan keistimewaan yang sangat luar biasa jika diamalkan. Para ulama apabila kalian rutin. <tuh> menurut para ulama apabila kalian rutin membaca dan mengamalkan surat al-ikhlas sebanyak seribu kali. Ingat rutin ya rutin. Secara istiqomah dengan cara ini. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membukakan pintu rezeki seluas-luasnya, selebar-lebarnya. Selain itu, segala kesulitan hidup yang sedang kalian jalani, sahabat Buya Helmi hadapi akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala urusan dan menjadi urusan yang baik di dunia maupun di akhirat akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, apabila sahabat Buya Helmi masih merasa kesulitan dalam mendapatkan rezeki, solusinya dapat mencoba untuk membaca mengamalkan surat al-ikhlas secara rutin sebanyak seribu kali. Insya Allah, jika sahabat Buya Helmi mengamalkan secara rutin dan istiqomah, maka dengan berjalannya waktu Pintu rezeki sahabat Buya Helmi akan dibuka selebar-lebarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua, tetaplah percaya bahwa rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan diberikan kepada siapapun yang dikehendakinya. Oleh sebab itu, Tetaplah menjadi hamba yang selalu taat dan hanya minta kepada Allah sebagaimana di dalam Surat Al-Ikhlas. Dengan kita mengamalkan Surat Al-Ikhlas tersebut seribu kali, kita mendekatkan diri, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala cara mengamalkan Surat tersebut apabila. Kak, sahabat Buya Helmi mengetahui cara mengamalkan surat sebanyak seribu kali untuk kekayaan. Ini adalah kesempatan yang terbaik. Sahabat Buya Helmi, satu, pengamalannya surat al-ikhlas dibaca seribu kali pada waktu maghrib dan isya. Ibadah sholat Isya, bacalah surat Al-Ikhlas sebanyak seribu kali. Memangnya, kenapa sih harus dibaca di antara waktu sholat maghrib dan sholat Isya? Hal tersebut dikarenakan waktu tersebut adalah salah satu waktu yang mustajabah apabila digunakan untuk membaca surat Al-Ikhlas yang kedua. Sebutkan doa kalian. Setelah kalian selesai membaca surat Al-Ikhlas, sebanyak seribu kali panjatkan doa dan mintalah bantuan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, bersabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga...